Selamat malam para pemirsa yang budiman. Kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Saya masih akan melanjutkan kisah-kisah tentang karakter-karakter wayang yang kali ini saya masih tetap didampingi oleh dalang-dalang muda kita, yaitu Mas Dian Sugeng Dalu, Mas Dian Sugeng Dalu, Pak Yuto, dan Mas Alfon Ye Almon Almon Ye Sugeng Dalu, Mas Almon Ye. Adik-adik kita yang remaja-remaja ini ternyata begitu canggihnya tentang dunia pewayangan. Dan tentu di dalam kisah itu akan kita implementasikan di dalam situasi sekarang yang mereka tadi sudah nyebut beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Dan saya akan kembali dulu kepada Mas Dian ya, Mas Dian Ye. Sebagai seorang mahasiswa, jurusan apa tadi Mas Dian? Antropologi. Antropologi. Ini juga bisa mendalang. Pertanyaan saya, kok ngambil jurusan itu loh? Gimana? Ceritakan. Monggo-monggo. Terus banen Pak Yuto. Nggih. Motivasi saya, kenapa saya ngambil antropologi budaya? Karena apa? Di Indonesia memang sangat sangat banyak budaya tentunya Pak Yuto ya. Sangat banyak budaya. Banyak tentang budaya. Ya. Dan saya juga sendiri memang tinggal di antara di kebudayaan adat timur. Adat timur. Adat timur, adat Indonesia. Oh, Indonesia ya. Adat timur. Nggih, ajeng. Antropologi budaya menika mempelajari pola-pola kebudayaan di dalam suatu masyarakat baik di luar maupun di dalam, Pak Yuto. Ya, nggih. Artinya bagaimana sih saya hidup di Indonesia, budaya yang luhur di Indonesia khususnya di Jawa. Iya. Tentunya itu akan dibahas dalam sub pelajaran antropologi budaya saya. Iya. Bagaimana kebudayaan di Jawa itu dan bagaimana kepribadian seorang Jawa. Iya. Seorang menjadi orang Jawa itu bagaimana kepribadiannya, dan artinya nanti kebudayaan sendiri itu akan menuju ke seni, artinya lebih implementasi aplikasinya kepada suatu bentuk karya gitu Pak ya. Karya ya. Jadi budi karya karsa itu tadi akan membentuk suatu aplikasi yang nyata bisa menjadi hiburan dan tuntunan, akhirnya akan menjadi seni tersebut yang ada di negara tersebut. Dan akhirnya menjadi dalang itu ya. Iya, akhirnya saya. Wah, matunun Mas. Dalang itu. Para pemirsa, cerita ini cerita yang sangat nikmat sekali, yang sangat elok. Mudah-mudahan nanti keluarga para pemirsa juga ada yang mengikuti arah ke situ. Ternyata Mas Dian ini sangat tertarik kepada budaya. Indonesia memiliki lebih kurang 350 suku bangsa dan lebih kurang 500 adat yang berada di Nusantara ini. Salah satunya yang berada di Jawa ini yang kita kenal dengan adat Jawa dan lain sebagainya, berkaitan dengan kesenian juga. Tentang wayang orang, tentang wayang kulit, yang semuanya ini diakui oleh dunia sebagai temuan warisan dunia, tapi warisan khusus dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak salah. Salah satu generasi muda kita, Mas Dian ini, memilih jurusan itu karena ingin mengenal tentang budaya kita lebih banyak. Sekarang saya menuju Mas Almon. Mas Almon ini masih SMP kelas loro. Iya toh? Nggih, terus. Kok terus moro kepengin dadi dalang iki ceritane piye, Mas Sobi? Nggih. Ngaten, Pak. Saya mulai tertarik dalam dunia pedalangan tuh mulai dari TK. Mulai dari TK? Mulai dari TK. Saya melihat waktu di layar kaca, saya melihat Ki Anom Suroto. Nah, saya tertarik sekali. Itu termotivasi saya mau menjadi dalang. Nah, itu disitulah tumbuh jiwa ingin menjadi dalang itu tumbuh. Lalu saya mencari-cari ngalor ngidul ya, istilahnya ngalor ngidul, mencari guru. Kemana-mana mencari guru. Akhirnya saya berhenti di Senaputra. Oh, ternyata di situ ada pelatihan pedalangan dan karawitan. Ki Suwarno ya? Iya, Ki Suwarno. Oh, di situ ya. Rupanya keseharian di rumah Mas Alfon ini, Romo Ibu menggunakan totok Romo Jawa apa yang lain? Oh, kalau totok kromo Jawa dalam tingkah perilaku masih tetap memakai. Tetap dipakai di rumah ya. Dipakai. Jadi kalau misalnya makan ya yang muda itu enggak boleh
mendahului misalnya gitu kalau misalnya. Oh, tetap seperti itu ya. Seperti itu. Terus nun sewu nek arep berangkat sekolah, ya tetap pamit kalau romo. Tetap pamit, cium tangan. Oh, ya, tetap pamit ya. Doa restu. Jadi doa restu kepada orang tua tetap ya. Pasti tetap. Jadi itu adicara Jawa yang memang sudah dilakukan keseharian di rumah. Keseharian. Mas Dian sama atau seperti itu nggih? Nggih. Niko pancen unggah-ungguh Jawi, unggah-ungguh Jawi dijagi napa malih kalih yang sepah menika kepada orang tua. Dijagi nggih, unggah-ungguh umpaminipun liwat ten ngajenge tiyang sepah kita. Nggih. Amit rumiyin won sewu nggih. Ngaten nggih. Ngendikane Mas Tunggu. Almon wau kajenge bidal sekolah ye. Pamit rin nyun pangestu nyun pangestu. Berarti unggah-ungguh itu tetap Mas Almon tetap laksanakan ya ye. Pasti di Masian juga seperti itu ya ye. Karena memang basic daripada jadi di bangsa kalau kita enggak tahu adat istiadat kita, kita enggak akan bisa kembali. Situasi negara ini semakin kisruh karena apa? Yang kita pakai sekarang itu adat istiadatnya orang dari luar ye. Bahkan untuk mengenal wayang aja banyak yang kita enggak tahu. Dan dalam hal ini kita terima kasih sekali kepada rekan-rekan dari Dhamma TV, khususnya Dhamma TV ini yang masih mau melestarikan seni dan tradisi seperti ini. Dan ini saya harapkan memang kita tetap berlanjut terus dengan Dhamma TV ini dalam kisah-kisah mengenai dunia seni ya, seni dan tradisi. Bahkan tidak hanya masalah seni tradisi Jawa tok loh ya Mas ya. Karena negara ini 350 suku. Dan itu budayanya masing-masing, nanti di antropologi Mas Jan bisa tahu. Mas Almon juga seperti itu. Para pemirsa, di dalam mengenal ini memang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Tapi ada suatu kebanggaan di dalam yang ditampilkan oleh Dhamma TV pada kali ini. Ternyata ada dalang-dalang muda yang masih relatif sangat muda, baru SMP kelas 2 Mas Almon, lalu baru lulus SMA Mas Dian, yang jurusannya malah ngambil antropologi karena berkaitan sekali dengan budaya. Kira-kira nanti Mas Almon kalau mau kuliah kepingin ke jurusan apa Mas Almon? Kira-kira kalau saya mungkin ada dua pilihan, kalau enggak di Institut Seni Surakarta Indonesia, kalau tidak ya sama seperti Mas Dian di antropologi budaya yang masih ada kaitannya dengan seni pedalangan. Wah, elok sangat ya. Para pemirsa coba, Mas Almon ini malah kepinginnya nanti kalau sudah lulus SMA mau melanjutkan ke Institut Seni Indonesia yang di Surakarta ya, malah jurusannya pedalangan. Alangkah indahnya kesenian yang kita miliki. Para pemirsa sekalian, saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Dhamma TV, juga para pemirsa yang aktif sekali berada di Dhamma TV untuk melihat tayangan seni dan tradisi pada kali ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih berada di depan Dhamma TV karena masih akan menuju segmen berikutnya setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Dhamma TV karena masih banyak yang akan kita bahas tentang pengetahuan kita mengenai dunia pewayangan, tokoh-tokoh wayang yang dapat kita implementasikan, kita gabung dengan situasi keadaan sekarang ini. Saya kembali akan bertanya kepada Mas Dian ya. Mas Dian sebagai dalang yang cukup memahami tentang dunia pedalangan, apalagi sudah mulai kuliah di antropologi, dan tentunya tadi sudah nyebut tentang kepemimpinan yang butuh kesabaran seperti Puto Dewo ya. Namun seorang pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri Mas. Yang saya tahu betul seorang Puto Dewo itu pemimpin yang sangat demokratis. Segala sesuatu dibicarakan terlebih dulu dengan adik-adiknya. Nah, yang saya ingin tahu pada Mas Dian, tokoh-tokoh adik-adiknya ini yang membantu kakaknya seperti di bidang keamanan, di bidang keadilan, di bidang pertahanan, lalu di bidang apa untuk keperluan masyarakat banyak, tentang kehidupan, tentang pertanian, itu segala di antara main-main tentu bisa diceritakan. Monggo. Katuran Mas Dian terlebih dulu, siapa tokoh yang akan ditampilkan terlebih dulu untuk membantu kakaknya yang namanya Punto Dewo lagi. Silakan. Nggih, matur sepandun Pak Yudo. Nggih. Memang Prabu Punto Dewo dalam mengambil suatu keputusan di negara Amarta memang tidak
gawe karpe dhewe gitu Pak ya jawane. Ya, ya, ya. Tidak membuat kemauan dirinya sendiri. Artinya demokratis ya. Iya, artinya ya. Di situ memang pemerintahan yang demokratis. Ya. Di situ ada adik-adiknya yaitu Pergudoro, Janoko, Nakulo, Sadewo. Itu yang membantu dalam pemerintahan. Iya, iya, iya. Itu kalau sekarang mungkin menteri Pak ya, menteri. Kalau ya, menteri-menterinya gitu ya. Iya, menteri. Tokoh Janoko ini atau Harjuno, iya. Ini menteri pertahanan Pak. Karena dia sangat sakti. Iya. Dulunya memang dia berguru kepada Resi Drono, ya, ya. Belajar kemana-mana ya. Ini pandai memanah, artinya ini ibarat suatu masalah dibidik secara langsung itu bisa selesai atau dengan jalan yang bisa untuk menyelesaikan masalah itu dengan tepat gitu Pak. Tepatnya untuk strategi perang ya, dan lain sebagainya. Ya. Harjuno ini itu ya. Harjuno. Kalau dalam bidang keadilan itu adalah Raden Werkudara ini. Karena dengan gagahnya dan jujurnya Raden Werkudara ini. Karena jujurnya tadi ya. Iya, karena jujurnya Raden Werkudara ini dia menjadi menteri keadilan di negara Amarta. Begitu ya. Iya. Ini, walaupun kalau, juga sakti kan ya. Iya, ini sangat sakti iya. Sekali jadi, dengan artinya apa? Bahwa keadilan itu bisa diterapkan juga dengan power, dengan kekuatan. Iya. Dengan kesaktian. Iya. Dengan gambaran postur tubuh Raden Werkudara yang tinggi, besar, gagah, perkasa dengan kungku pancanakannya ini dia bisa mengadili siapa saja yang bertindak jujur, adil. Iya, jujur, adil dan terus, adil dalam mengadili siapa yang bicaranya selalu benar gitu ya. Iya. Ya, tegas ya, dalam berbicara. Tegas. Artinya dan dia adil. Bisa mengadili orang yang bertindak salah di negara Amarta dengan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan rakyat tersebut. Oke. Maturnuwun, Mas Yan. Jadi tadi sudah ditunjukkan dua adiknya ya, Werkudara sama Janoko. Iya. Sekarang saya kembali ke Mas Almon ya. Iya, Pak. Mas Almon, tadi masih ada dua adiknya ya. Iya. Yang kembar kalau nggak salah, yang namanya Nakulo Dewo itu keahliannya di bidang apa aja, Mas? Monggo, Mas. Nah, ini. Aturan. Pun saya ngene iki. Yang kembar ya. Nakulo adalah saudara kembar dari Sadewo ya. Yes. Sadewo yaitu Pandawa yang terakhir, paling kecil, paling muda sendiri. Yeah. Nakulo itu sangat cerdas dan tanggap. Kalau misalnya ada permasalahan pasti dia sangat tanggap sekali. Walaupun dia memang agak pendiam, namun tetap dia mengerti maksud dari masalah pembicaraan itu dapat mengambil maksudnya gitu. Yeah. Dan Nakulo itu sangat pandai sekali mengolah pertanian. Pertanian juga. Ya, pertanian. Dan ada juga yang kisah Pandawa yang menyamar di ya pada ya Wiroto itu sama di Wiroto nah, ya itu kalau nggak salah ada wabah penyakit busung lapar kalau nggak salah nah itu ya Nakulo lah yang menjadi pembantu untuk memulihkan ya menyelesaikan permasalahan busung lapar itu tadi dan akhirnya dapat kembali seperti semula nah kalau yang ini Sadewo ini juga sangat tanggap sekali dan ini Pandawa yang sangat paling muda bisa dibilang paling muda dan sangat cerdas tanggap dalam bidang perdagangan dan budidaya hewan perindustrian itu ya perindustrian udah hewan ya iya hewan juga peternakan ya dan itu juga sudah dibuktikan dalam penyamaran juga di negara waktu Wirata di Wirata waktu itu ya itu dia juga membantu dalam membudidayakan beternak segala macam rojokoyo. Oh, untuk Rojokoyo. Iya. Yes, waduh, terima kasih Mas Almon. Jadi pengetahuan Anda ini tentang wayang-wayang ini memang punya karakter dan sebagai pembantu raja itu mempunyai bidang sendiri-sendiri. Artinya apa? Sebuah kerajaan akan menjadi makmur kalau satu rajanya itu menetapkan segalanya tidak arogan. Gitu? Okay. Karena demokratis sekali. Okay, kemudian mempunyai pembantu-pembantu yang canggih, ya. Yeah.
untuk melaksanakan keadilan Werkudara tadi. Sakti, adil, jujur, itu juga diperlukan. Ya mungkin kalau situasi kita sekarang kan ada polisi, kejaksaan, kehakiman, ya. Terus bahkan ditambahin KPK seperti itu ya. Sekarang kan seperti itu. Cuman ya karakter-karakter itu kita perlu, mereka perlu belajar sama Werkudara kayaknya ya. Sudah diberi kemampuan, kesaktian kan, mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Tapi jujure kuwi yang perlu dipertanyakan. Kan begitu, Werkudara jelas jujur. Karena dia jujur, dia bertindak seadil-adilnya sesuai dengan kejujuran yang dia miliki. Terus juga tentang pertanian, kita ini negara agraris. Ini beras wae beli kok. Oh, kalau semua punya karakter kayak Nakulos Dewo, wah, Pak Gebluk aja kurang makan bisa terpenuhi. Jadi mas-mas berdua, Mas Dian, Mas Alfon, yang mengetahui betul karakter-karakter wayang, tentunya sebagai generasi muda penerus bangsa ini nanti kalau jadi pimpinan-pimpinan, coba tetap diingat-ingat bagaimana karakter-karakter wayang kita laksanakan, kita terapkan. Jadi para pemirsa, kisah ini masih akan berlanjut pada segmen terakhir. Nanti jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dama TV setelah kita istirahat sejenak. Terima kasih para pemirsa, kita masih jumpa pada segmen terakhir dalam tema seni dan tradisi. Kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita tentang karakter-karakter wayang tadi, implementasinya dengan situasi yang sekarang. Saya kembali, saya tanya dulu kepada Mas Almon. Mas Almon, di sekolah diajari kesenian nggak? Oh, untuk yang sekarang ini mungkin belum. Belum ya? Belum, sama sekali belum. Bahkan nggak ada, 5%-nya aja nggak ada yang jadi dalang. Pelestari budaya Jawa. Bukan hanya pedalangan saja, mungkin kesenian yang lain. Oh, ada nggak guru seninya? Sementara ini masih belum. Mungkin untuk tahun ajaran ke depan mungkin saya bisa usulkan kepada kepala sekolah atau guru-guru yang bersangkutan. Oh begitu ya. Jadi nanti Mas Almon punya tugas di sekolah untuk mengusulkan supaya ada mata pelajaran kesenian gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau di Mas Dian tentu di kalangan mahasiswa umumnya ya sudah saling mengerti sendiri ya masalah itu. Cuman bagaimana melestarikannya, cara Mas Dian untuk menghadapi teman-teman dalam mengenalkan seni dan budaya gimana? Iya, tentunya kami sebagai generasi bangsa ingin mengenalkan kepada anak-anak bangsa yang tentunya belum tahu kebudayaannya sendiri, khususnya pada wayang kulit ini. Terus cara saya dengan pengenalan kepada mungkin dengan iptek kita bisa gunakan di dalamnya, yaitu contohnya Facebook Pak Yuda ya. Oh, dengan melalui Facebook, melalui forum Facebook di situ bisa mencantumkan blog, di situ juga ada karakter-karakter wayang dan gambar tokohnya ini dan sejarahnya di situ. Di situ bisa dicantumkan, nantinya bisa dikenalkan dengan mungkin secara global lagi, tidak lokal. Mungkin dari secara iptek itu, terus dari lingkungan sendiri mungkin diseringkan frekuensi pementasan, khususnya wayang kulit. Seringnya frekuensi wayang kulit dan inovasi-inovasi pada pergelaran wayang kulit akhirnya menarik lagi minat regenerasi pada saat ini gitu. Terima kasih Mas Dian ya. Jadi pemirsa, memang ada ide-ide dasar dari adik-adik kita ini bagaimana cara melestarikan. Saya kembali ke Mas Almon. Memang di sekolah belum ada pelajaran kesenian Mas ya. Sementara Anda punya ide untuk nanti diusulkan kepada guru supaya ada ekstrakurikuler tentang kesenian. Nah, sementara menghadapi itu, lalu apakah di antara teman-teman Anda di sekolah itu mengerti bahwa Mas Almon ini juga dalang? Oh, hampir 90% ya semua tahu. Mengetahuilah saya. Hampir 90% teman-temannya tahu. Iya. Terus ada nggak keinginan-keinginan mereka atau Mas Almon menarik mereka untuk lebih mendalami tentang wayang? Oh. Ya, adik kelas saya ada satu orang yang ingin mengikuti sanggar pedalangan. Juga pernah sahabatan sama saya gitu. Terus akhirnya tertarik, itu juga anak dari guru saya. Oh, nah. Butanya Pak Guru malah ya. Iya, apa Bu Guru
matematika di sekolahan saya. Oh begitu ya. Jadi sudah mulai bisa menarik minat teman-temannya gitu ya Mas Amon ya. Ya mudah-mudahan nanti ide cita-cita Mas Amon untuk mengusulkan kepada sekolah supaya ada pendidikan kesenian tuh mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Mas Amon ya. Tapi, harapan saya para pemirsa tidak hanya kepada para generasi muda yang sekarang bicara tentang pewayangan, tapi pada generasi anak-anak didik kita yang akan datang. Ya. Wayang selalu kita katakan bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan. Bahkan tadi dijelaskan ada tokoh-tokoh seperti Werkudara ini yang berbuat selalu untuk menegakkan keadilan karena kejujurannya. Werkudara ini kisahnya tidak bisa berbohong. Orangnya jujur sekali sehingga kalau melihat sesuatu yang tidak adil dia enggak tahan. Tapi punya kekuatan, punya power. Nah, ini kalau kita bayangkan situasi kita, negara kita yang sekarang. Jadi kita harapkan para penyelenggara keadilan itu juga mempunyai karakter-karakter seperti Werkudara ini supaya keadilan bisa ditegakkan. Kira-kira seperti itu. Kembali kepada Mas Dian ya Mas Dian ya. Memang saat ini banyak sekali masyarakat kecewa tentang rasa keadilan yang mana tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga masyarakat banyak berontak. Ya. Kira-kira dari pemikiran Mas Dian melalui seni pedalangan nanti apa yang bisa diceritakan kepada teman-teman? Iya. Memang kalau melihat suatu keadaan yang tidak adil gitu Pak ya. Iya. Memang kita harus kembali kepada pribadi bangsa Indonesia sendiri khususnya di adat Jawa dan kebudayaan Jawa di situ mengenal jujur terus sabar, tabah. Di situ memang letak pribadi manusia yang sangat luhur sekali di hadapan kemanusiaan, di hadapan manusia maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kalau penanaman kepribadian dan kita bisa melihat dari karakter misalnya ini Raden Werkudara, kita sudah tanamkan kepada rasa kita sendiri, artinya nanti kita akan sudah menanam kebaikan. Artinya kita tidak akan lupa dengan janji kita. Oh, saya ini sudah menanamkan kebaikan. Artinya saya harus mendarmakan kebaikan saya. Contohnya itu tadi kejujuran, Pak Yudo. Artinya keadilan di situ bisa tertanam, tertandas di dalam hati yang sangat kuat yang akhirnya dalam mengadili suatu masalah apapun itu akan berdasarkan hati bukan berdasarkan emosi atau yang lain gitu Pak Ido. Gitu Mas Ye. Ye Maturun. Mas Salmon. Jadi memang ini lebih tingkat pembicaraannya Mas Dian memang lebih tinggi ya. Itu. Tapi saya yakin Mas Salmon sebagai dalang walaupun masih muda tadi sudah mengenal karakter-karakter daripada Nakulos Dewa tadi ya. Untuk mencapai kemakmuran sebuah negara. Kira-kira di dalam keseharian Mas Salmon bergaul dengan teman-teman, ada nggak pemikiran-pemikiran membawa teman-teman untuk mengenalkan karakter-karakter supaya kita bisa kembali ke jati diri bangsa ini? Monggo. Ya. Salmon. Ya, kalau menurut saya lebih kepada jadi menunjukkan ini loh karakternya positifnya seperti ini. Ya, seharusnya kita kan juga meniru gitu. Bukan cuma negatifnya, tapi juga positifnya harus meniru. Dan karena itu kan zaman sekarang kan sudah jarang tuh. Teman-teman saya kan rata-rata jarang yang mengenal karakter-karakter ini lebih dalam kan jarang. Itu yang menyebabkan krisis moral zaman sekarang kan bangsa kan seperti itu tuh. Banyak tawuran macam-macam gitu tuh. Sampai sekarang ada korupsi di mana-mana gitu. Ya itu tadi kurangnya pemahaman dari karakteristik pewayangan yang itu tadi mengakibatkan krisisnya moral di zaman sekarang. Antunun Mas. Para pemirsa, nampaknya generasi muda kita
ke depan masih sangat kita harapkan. Seperti Mas Almon, seperti Mas Dian ini. Karena melalui pengenalan karakter-karakter dunia pewayangan, bahkan di dalam pergaulan sehari pun Mas Almon tadi cerita, bisa menjelaskan kepada teman-temannya mana yang salah, mana yang benar. Jadi bisa menunjukkan solusi bagaimana way out, jalan keluarnya, supaya menjadi lebih baik. Para pemirsa yang budiman, nampaknya kisah tentang dunia pewayangan tidak akan pernah habis. Namun, pada season yang ini, terpaksa saya akhiri terlebih dulu sampai di sini, karena cerita-cerita berikutnya, kita akan ketemu pada season berikutnya di depan Dharma TV dalam tema seni dan tradisi. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.